Beritahu aku cara melupakanmu. Bensin masih banyak. Ya masih banyak, lumayan lah. Enaknya bikin video apa buat hari ini? Buat malam ini maksudnya. Ini kita mau ke Bubat dulu. Bubat terus ke Caringin. Nganter kamera. Bikin video pure sound gitu. Tapi ini knalpotnya bukan knalpot ini sih, mahal. Ini motor knalpotnya knalpot ya biasa lah. Knalpot ini terus dibobok lagi sama saya. Jadi suaranya agak-agak lebih enak lah. Ya mau beli FMF tapi nanti aja dulu. Duitnya enggak ada, cuk. Kalau duit turun dari langit mah enggak apa-apa. Ada sih ada, cuma kan buat keperluan lain kan. Buat bayar juga nanti, bayar-bayar di bengkel belum beres. Banyak juga yang nanyain dari kemarin tuh di komen, kangen WR kemana. Anjir, gue tuh udah bilang berapa kali cow pakai bahasa planet mana lagi. Itu motor belum beres-beres. Gue juga pusing anjing mikirin motor itu. Gara-gara korban malpraktik itu anjir. Makanya sekarang lagi dibenerin motornya, lagi rapi-rapiin lagi. Soalnya ngebangun dari nol lagi, dari ini lagi. Boring baru semua, seher baru, piston baru, terus portingan semua dirapihin, dibenerin. Cam-nya juga, nokenasnya juga dibikin baru lagi. Makanya rada lama. Heran aing sama orang-orang kayak gitu. Udah dijelasin berapa kali WR kemana. Sampai capek ngejelasinnya, cok. Motor gak kemana-mana, anjir. Gua juga lagi pusing ngeliat apa kalau gak inget tuh motor, anjir. Gak jadi-jadi, udah berapa bulan nih, anjir. Dari bulan Maret, kayaknya. Duit habis, motor gak jadi-jadi, anjing lah emang. Makanya kayak mau gila kalau inget motor tuh, anjir. Lagi lihat kalau ingat mukanya orang yang pertama bikin motor aing mah kayak mau aing apa ya, bakar itu mukanya aja. Yang bikin emosi anjir kalau ini apa ingat mukanya mah. Gara-gara dia, cok, motor aing jadi gini. Duit aing dibawa lari semua kontol. Alhamdulillah. Bah, mulut. Duit aing dibawa lari sama dia, cok. Makanya motor aing enggak jadi-jadi, enggak beres-beres anjir. Ada orang kayak gitu aja. Belum ketemu aja, orangnya lagi ngilang soalnya dicari-cari enggak ini. Disamperin ke rumah lari terus. Nanti ada waktunya ketemu aja. Ketemu aing cabut kunci motornya, bawa lari kan apa motornya, cok. Bawa motornya we buat jaminan. Ngomongnya mau ganti rugi. Ganti rugi apa? Ngilang aja. Benci aja kayak, aduh anjir, kayak emosi sama orang munafik kayak gitu. Makanya udah pakai motor ini aja buat konten sekarang mah. Syukur-syukur ada motor ini, kalau gak ada mah mau bikin video pakai apa anjir. 4 bulan gak nge-video gitu, gak bikin konten. Pokoknya kalau motor udah beres mah pasti sama yang dibikin video, gak mungkin enggak anjir. Itu motor udah jadi mah pasti udah ada videonya. Cuma motornya aja belum jadi, apanya yang mau divideoin, cok. Nanti mungkin besok mau kesana ngeliat motornya, ngeliat progresnya dulu lagi diapain.
sebenarnya jalannya lewat sini bukan sih? Bubat, daerah Bubat kan bener? Ntar. Lewat sini jalannya teh. Ini mah malah muter jauh kayaknya aja. Bentar. Enggak ada yang kayaknya bener. Lewat sini aja gitu. Kalau lewat sana kebanyakan lampu merah aja. Jadi nanti lama. Takut tutup tempatnya. Jadi ya kayak gini suara knalpotnya. Nah. Awal beli knalpotnya tuh, oh anjir suaranya, beh kacau, cempreng anjir. Jadi kayak nggak ada apa, nggak kayak nggak ada isi gitu suaranya. Ya udah, sama saya dibobok lagi, dibawa ke Malang, ada langganan, langganan bobok knalpot. Beh, itu yang dia waktu itu ngebobok knalpot WR, suara yang apa, langsung suaranya jadi enak kan. Pokoknya udah langganan sama dia mah. Cuma ya kalau dari Bandung jauh, harus ngirim ke sana. Kemarin kan pas pulang, pas lagi di Malang, ya udah sekalian. Dan alhasil suaranya enak cuy. Jadi lebih padat, lebih apa ya, lebih ngeblar gitu. Cuma habis berapa ya dobok tuh? 250 gitu. Udah sama apa sih namanya, gaswolnya. Lewat sana aja lah. Anjir, itu migacoan rame gitu cu. Sampai itu padat migacoan. Tuh liatin anjir, orang pada ngantri kayak gitu anjir, kerumun. Enaknya apa sih migacoan? Aing belum pernah makan migacoan. Aing mending Indomie Warkop ya. Soalnya menyesuaikan sama dompet anjir. Liatin aja. Anjir padat gitu cok. Migacoan. Belum pernah yang seumur-umur makan migacoan. Kalau Indomie Warkop mah sering. Soalnya budget aing mah, budget saya mah budget ini, tongkrongan Warkop. Bukan tongkrongin, bukan budget tongkrongan elit. Yang ya gitulah. Kemarin NR Jakarta enak aja. Pengen NR Jakarta lagi. Suasananya tuh enak. Emang sih apa, kalau Jakarta tuh biarpun malam tetap apa, biarpun malam juga hawanya tetap masih hawa panas gitu. Bukan hawa sih, maksudnya kayak udaranya tuh enggak ada dingin-dinginnya. Kalau Bandung kan beda. Bandung malam masih ada dingin-dinginnya gitu. Ya meskipun di kotanya udah enggak terlalu dingin sih. Nah, kalau di Jakarta beda, panas apa, siang panas, malam ya nggak panas tapi nggak dingin juga. Kalau ada udara tuh angin gitu, anginnya malah kerasa hangat aja, bukan kerasa dingin gitu. Cuma view-nya bagus kalau malam tuh buat NR, gedung-gedungnya ya kan. Cuma nanti ya, baru kita ke Jakarta lagi. Kapan gitu. Nanti kan bulan depan ada event lagi. Event dari Scarlett di Bandung, tapi tungguin aja pokoknya mah. Event NR gabungan kayaknya. Supermoto. Apalagi daerah sini anjir. Enggak ada sejuk-sejuknya di sini mah.
kalau ke Setiabudi ke atas sana masih ada dingin-dinginnya lah, alun-alun situ masih ada dingin-dinginnya. Kalau di sini mah enggak ada anjir daerah ini. Enggak tahu apa sih, Soekarno Hatta atau apa sih? Kopo. Bukan deh, cuma banner. Pokoknya daerah sini lah. Udah malah lampu merahnya lama, panas. Apalagi kalau siang anjir. Udah itu mah. Mungkin bisa sebatang dulu ya lampu merah. Sebatang beli kopi ya kan. Lagu zaman SD anjir. Ingat dulu. Zaman SD. Pokoknya kalau menjelang-menjelang lebaran, puasa, pasti lagu ini diputar. Lagunya Ungu, Pasya Ungu. Lurusmu untuk menggapai surgamu, terangiku dalam setiap langkah hidupku anjay. Nah, aku tahu hanya kau Tuhanku, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau dengarnya tuh kayak langsung ingat, ingat apa ya, zaman SD, terus ingat anggota keluarga yang udah gak ada gitu, pasti keingat itu. Dulu mah zaman SD lebaran tuh masih lengkap semua, semuanya pokoknya ada lah, lengkap anggota keluarga kumpul ya kan. Cuma semakin kesini kok kayak semakin kurang gitu, masih kayak gak kayak dulu lagi lah suasana lebarannya. Ada yang udah nggak ada yang udah pindah gitu. Bukan saya doang sih kayaknya yang ngerasain, semua orang kayaknya. Pokoknya lebaran zaman dulu tuh, zaman aing SD kelas 5, kelas 4 tuh, rasanya emang benar-benar kerasa banget anjir lebarannya. Cuma semakin kesini tuh kayak kurang gitu. Entah ada yang ngerasa kurang karena anggota keluarganya udah nggak ada, atau udah pindah, pokoknya gitulah. Beda pokoknya mah suasananya. Siap. Nuhun ya, Pak. Ayo kita lanjut. Beritahu aku cara. Aduh. Sekarang kita ke Caringin. Antar box kamera dulu. Terus udah balik. Beritahu aku. Anjir. Apa itu, cuk? Licin ya. Kalau ke Caringin berarti lewat kanan gitu. Caringin bentar, ingat jalan dulu, cok. Kanan bukan. Ah, beres. Udah ke Caringin, udah ke Bubat. Sekarang kita balik. Tapi balik ke lewat Dago kayaknya enak. Sekalian muter-muter ya kan. Muter Dago bentar. Terus besok ke bengkel Cibiru, kita lihat WR progresnya udah apa aja. Nanti ya paling sekalian dikontenin juga sih, biar pada lihat semua lah WR-nya pada kemana. WR-nya kemana maksudnya? Tanyain WA aja. WR kemana? WR kemana? Lewat sini.
kita lewat kiri. Dago. Anak-anak biasanya nongkrong. Aduh, pada nongkrong di sini sih. Cuma jam segini masih rame. Masih padat. Biasanya tuh nongkrongnya jam 10 jam 12 gitu. Orang-orang mah pada ngebucin semua di sini, Cok. Yang jomblo mah ke sini. Ya udah ngeliatin orang bucin aja. Emang enak sih suasananya buat pacaran. Ya tergantung sih pacaran enggak. PDKT-an malah lain pacaran. Ini kenapa sih macet? Kok nabrak ya? Jatuh. Ada yang jatuh, guys. Oh, mobil ya, senggolan sama mobil. Tuh, bucin semua anjir. Dari atas sampai bawah. Ada cewek pasti ada cowoknya, Cok. Kalau ngeliat di sini. Kadang suka iri saya lihatnya tuh. Cuma ya mau gimana lagi? Udah lah, kita pulang aja. Tadinya mau nongkrong tapi nggak jadi. Liatin orang bucin di sini mah. Ngecat velg ah. Dimerahin velgnya bagus sih. Cuma lama nanti ngecatnya. Enggak lama sih. Nanti nunggu WR jadi baru dicat lagi. Soalnya kalau dicat kan otomatis cabut velg. Nanti nggak ada motor. Jadi menunggu, mending nunggu WR aja. WR beres, kita cabut velgnya yang ini, terus cat. Ya enggak, ya dong. Saya Gboy Mujair. Oh.